Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya review yang berjudul Cloning and Characterizations of Gold Adapted Alpha Amylase from Antarctic Arthrobacter Aquiles Alpha Amylase dikelompokkan dalam jenis enzim EC32111,4 Alpha deglukan Glukanohidrolase adalah enzim endo yang secara acak membelah hubungan 1,4 alfa-D-glukosidik antara unit glukosa yang berdekatan dalam rantai amilosa linear menghasilkan dektin dan polimer yang lebih kecil yang terdiri dari unit glukosa. Penelitian ini mengisolasi DNA strain bakteri psikofilik Arthrobacter akils PAMC 27388 yang diisolasi dari air laut di Antartika King George Island atau South Shetland Island. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kuantifikasi protein dan uji aktivitas optimal rekombinan alfa acetobacter agils alfa amilase yang diperoleh dari air laut di Antartika King George Island. Uji aktivitas pada pH dan suhu tertentu menggunakan bakteri Escherichia coli DH5alpha dan BL21 DE3 in vitrogen masing-masing digunakan sebagai strain inang kloning dan ekspresi sebagai aplikasi pada berbagai proses industri dan aplikasi biologi. Selanjutnya adalah metode. Bahan yang diperlukan dalam proses isolasi antara lain bakteri Acetobacter agils PAMC27388 dari air laut di Antartika Kingboard sebagai sampel sumber gen alfa amilase, marine broth, bakteri esersia coli DH5 lim, alpha luria bertani atau lb media agar-agar laut yang mengandung 0,5% pati laut dan esersia coli BL21 DE3 in vitrogen isolasi DNA bakteri menggunakan kit permunian DNA genom in vitrogen sesuai protokol pabrik Ekstrak DNA yang diperoleh kemudian diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer forward 5 aksen AAA, CAT, ATG, GTG, ACC, ACC, ACC ACT, ACT, 3 aksen, dan primer reserve 5 AAA, AAG, CTT, TCA, CCG, GAG, CCG, TC, 3 aksen. Polimerase chain reactions atau PCR dilakukan dengan menggunakan full DNA polimerase. Bahan yang diperlukan dalam proses cloning adalah enzim restriction del, Progema, Promega dan Hin Promega, plasmid PET28A+ yang mengandung gen resisten kanamisin, fragmen hasil amplifikasi E. coli BL21, enzim ligase. Selanjutnya adalah metode yang pertama adalah isolasi DNA strain bakteri psikofilik Artobacter agil PAM C27388. Isolasi DNA strain bakteri psikofilik Artobacter agil PAM C27388 dari air laut di Antartika King George Island. <tuh> Amplifikasi gen alfa amilase dengan metode PCR. Ekstrak DNA yang diperoleh kemudian diamplifikasi dengan PCR menggunakan Primer Forward 5 aksen AAA, CAT, dan seterusnya. Kemudian proses PCR dilakukan dengan menggunakan Fu DNA polimerase. Dengan proses sebagai berikut. Yang pertama denaturasi pada 95 derajat Celcius selama 5 menit, dilanjutkan dengan 28 siklus denaturasi pada 94 derajat Celcius selama 1 menit, anil pada suhu 58 derajat Celcius selama 40 detik, ekstensi pada 72 derajat Celcius selama 80 detik dan perpanjangan akhir pada tujuh, pada suhu 72 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya adalah prosedur proses cloning. Pemurnian produk hasil amplifikasi pada PCR DNA untuk mengandalkan gen cloning pada bakteri Escherichia coli BL21 sebagai strain inang cloning plasmid dengan menggunakan plasmid pET28a+ Kemudian diekspresikan secara heterologis dalam Escherichia coli BL21 DE3 Enzim alfa amilase rekombinan dimurnikan dengan kromatografi afinitas Ni2+, dan NTA. Dideteksi dengan SDS PAGE dan dikarakterisasi sifat biokimianya, aktivitas alfa amilase dengan DNS, aktivitas optimal pada pH dan suhu, uji ion Ca2+, dan penil metil sulfonil fluoride BMSF pada pengaruh aktivitas enzimatiknya, pengaruh ion logam dan reagen kimia pada aktivitas alfa amilase. Selanjutnya adalah uji kuantifikasi protein dengan uji Bedford dan kemampuan hidrolisis pati pada agar-agar laut yang mengandung 0,5% pati laut serta analisis kromatografi lapis tipis atau KLT Artobacter agils alfa amilase rekombinan. Hasil penelitian ini untuk mengetahui potensial rekombinan alfa agils amilase untuk aplikasi industri di industri tekstil, kertas, deterjen, dan farmasi. DNA genomik dari al asektobacter agils diisolasi dengan menggunakan kit pemurnian DNA genom sesuai dengan dan sekuens DNA genom parsial dianalisis dengan sistem sequencing MISEQ. Pembahasan proses isolasi DS, DNA yang pertama adalah proses presipitasi sampel, lisis dan ekstraksi, presipitasi, washing dan elution. Enzim retriksi yang digunakan adalah enzim Del dan Hin Kemudian plasmid yang digunakan adalah plasmid PET28A amil yang ditransformasikan menjadi E. coli DH5 alfa. DNA diamplifikasi untuk menggandakan gen Escherichia coli BL21DE3 sebagai strain inang cloning plasmid PET28A. Selanjutnya adalah hasil penelitian hasil penelitian yang ada dalam artikel ditampilkan datanya, dideskripsikan dan dibahas. Pembahasan hasil pada proses cloning adalah pembatasan tentang konstruksi DNA rekombinan seperti pendeskripsian plasmid klonil, cloning dan sisi restriksi yang dihubungkan dengan sisi restriksi gen. Selain itu, cloning gen alfa amilase dari agils DNA genom agils diurutkan terdiri dari 200 2163 nukleotida yang mengkode polipeptida dari 720 residu asam amino. Masa molekul dan teoritis dari alfa amilase yang diduga diekspresikan masing-masing 79,61 kDa dan 9,11 dengan menggunakan server EXPASY. Analisis urutan protein dengan menggunakan alat interpro menunjukkan bahwa alfa amilase ini memiliki dominan alfa 1,4 glukan maltosa 1 fosfat maltosil transferase dan dominan keluarga GH13 dan glikosida hidrolase setelah PCR mengamplikasi gen alfa amilase produk PCR diikat menjadi vektor dan berhasil ditransformasikan menjadi E. coli DHA5 untuk cloning dan sequencing selanjutnya PET28A atau amil yang disusun ditransformasikan menjadi E. coli BL21 untuk ekspresi gen alfa amilase hasil alfa amilase rekombinan diekspresikan dengan menambahkan IP IPTG ke media kultur analisis SDS pagi menunjukkan bahwa sebagian besar protein rekombinan e, memiliki hasil 80 KDA hal ini menunjukkan bahwa protein heterolog terakumulasi sebagai bahan inklusi dalam bakteri E. coli BL21 <tuh> untuk memurnikan alfa amilase kromatografi afinitas ni 12 dan NTA digunakan dihasilkan sebuah pita tunggal protein yang dimurnikan dan diamati masa molekul diperkirakan 80 kda dan karakterisasi lebih lanjut dengan cara denaturasi aktivitas spesifik alfa amilase rekombinan yang dimurnikan adalah 27,96 U per miligram protein yang terakhir adalah pengaruh pH dan suhu pada aktivitas dan stabilitas alfa-amilase menunjukkan aktivitas optimal 60U per miligram pada pH 3 dan mempertahankan aktivitas spesifik tinggi 50U per miligram pada pH 2 aktivitas enzim menurun tajam pada nilai pH di atas 3 hanya mempertahankan sekitar kemudian yang terakhir adalah menunjukkan aktivitas sebesar 30 derajat celcius pada berbagai suhu di sekitar 30 sampai 60 derajat celcius dengan aktivitas spesifik masing-masing tersebut menunjukkan bahwa milase yang dimurnikan termasuk dalam kelas enzim yang beradaptasi dengan dingin Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini tentang gen alfa amilase yang beradaptasi dengan dingin dari Acetobacter agil psikofilik dengan cara dikloning dan diekspresikan secara heterologis dalam E. coli BL21 DE3. Menurut penelitian lain yang berkaitan dengan alfa amilase yang beradaptasi dengan dingin menunjukkan aktivitas optimal pada suhu 30 derajat celcius. di sisi lain, alfa amilase yang dimurnikan dalam penelitian ini menunjukkan aktivitas optimal pada suhu 30 derajat celcius dan mempertahankan aktivitas tingginya dalam kisaran suhu yang luas dari 30 hingga 60 derajat celcius. selain itu, enzim tersebut stabil dalam kisaran suhu yang luas selama 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa enzim ini dapat digantikan pada suhu yang lebih tinggi, tidak seperti alfa-amilase yang beradaptasi dengan dengan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa rekombinan alfagilis alfa-amilase dapat diterapkan dalam berbagai proses industri dan aplikasi bioteknologi, dengan sifat yang diinginkan termasuk rentang OPH optimal, dan suhu yang luas okay. cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh